Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Shakila. Nah, aku teman-teman, jadi di video kali ini aku akan membuat tutorial lagi ya. Yaitu tutorial membuat meja rias tapi cerminnya itu berbentuk love teman-teman. Jadi kita ganti baju Simara dulu ya. Nih Simara masih pakai baju ini teman-teman, karena di video sebelumnya aku sudah membuat tutorial cara kita itu bisa membaca buku teman-teman. Bagi yang belum nonton, cek aja ya di channel aku. Jadi sekarang Simara pakai baju apa ya? Baju ini aja deh teman-teman, tapi nanti topinya kita hilangin ya. Warnanya pink, terus warna abu-abu ya. Terus rambutnya yang mana ya? Ini aja deh teman-teman, warnanya ini. Terus aksesorisnya pita ya, nggak bisa teman-teman karena udah pakai topi. Udah deh, nggak apa-apa, kita back. Let game. Lama banget sih. Nah, udah ada nih karakter Simuranya. Kita hilangin dulu ya topinya. Nih, begini. Jadi kita buat meja riasnya di kamar Simura ya. Di mana ya? Di sini aja deh teman-teman. Kita ke item ya. Nih, jadi pertamanya itu kalian tekan primitive object, terus kalian tekan cube. Nih, basicnya nggak usah centang. Terus ini kita akan buat kaki mejanya dulu ya. Ini kita tipisin. Oh, ini untuk ini. Nih, terus tipisin. Segini teman-teman. Terus posisinya itu kita ubah ya. Nih, jadi kayak gini posisinya. Terus aku pengen ke atas, ke sampingin dikit. Nih, kayak gini. Terus kita copy ya, tapi pastikan same positionnya dicentang ya, supaya supaya posisinya itu sama teman-teman. Oke, copy, geser deh. Nah begini, terus kita kasih atapnya ya di atasnya. Copy lagi, taruh di tengah-tengah, tapi kita nggak usah terlalu itu ya, tinggi. Gimana ini? Oh, nih. Nih, kita pendekin. Pendek ini, terus kita lebarin. Kalian pas-pasin aja ya. Udah pas belum? Coba kita lihat dulu ya. Mungkin ini udah pas. Nah, terus
kalian terserah mau tambahin laci atau enggak. Kalau aku sih pakai laci aja teman-teman, karena untuk menyimpan alat make up-nya. Mana ya laci? Ini bukan. Mana ya? Ini bukan. Oh ini teman-teman. Terus kalian ubah dia itu nggak usah terlalu lebar ya. Ini begini, terus posisinya kayak gini. Ini biarin warnanya itu warna putih karena menyatukan dengan mejanya ya. Ini begini, coba kita buka. Nih, jadi kayak lemari kecil gitu teman-teman. Terus sekarang kita membuat cerminnya ya. Ke primitive object lagi. Dan pastinya pakai heart yang satu atau dua. Kalau aku sih pakai yang heart satu aja teman-teman. Nih. Terus posisinya itu kita berdiriin ya. Nih, kayak gini. Nah, kayak gini teman-teman. Terus kalian warnain ya. Terserah mau warna apa, aku warna pink aja. Lebarin dikit sama tinggiin dikit ya. Nah, gini. Terus atur-atur lagi deh. Udah pas belum? Nah, begini. Terus kita copy lagi ya. Tapi yang ini itu bagian untuk cermin ya teman-teman. Jadi kita tipisin aja. Alah. Ini tipisin. Terus kita ganti materialnya jadi metalik ya. Nah begini teman-teman. Terus ini nggak usah terlalu lebar, segini deh kayaknya teman-teman. Terus kita kasih kursinya. Kita pakai kursi mana ya? Ini dining chair B. Ini yang ini. Terus kita majuin deh. Coba kita duduk. Aduh. Tembus berarti gak usah terlalu maju. Ya begini. Nah begini teman-teman. Kita geserin lagi ya. Nah begini deh meja riasnya tuh. Bagus kan teman-teman. Jadi kalian gak usah harus pakai meja rias yang mana ya. Gak usah pakai meja rias yang ini teman-teman. Karena kita bisa buat sendiri dan kacanya itu berbentuk love. Nih. Tuh, jadi kayak ada meja rias baru kan teman-teman? Tuh. Begini deh caranya. Kalau mau ditambahin alat make up-nya juga bisa kok, kalian tinggal isiin aja sesuka kalian. Aku sih kayak gini aja teman-teman.
Oke deh teman-teman, mungkin segitu dulu aja ya video aku tutorialnya. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe teman-teman. Dadah, see you next video. LINE 越えてくる君が気に